Di tengah pandemi COVID-19 dengan kurva angka positif yang terus meningkat di Kabupaten Majalengka, Kodim 0617 dan aparat kepolisian bagikan masker gratis. Pembagian 3.000 masker dan 100 paket sembako ini dilakukan di kawasan publik Pasar Tradisional Cigasong dan Kadipaten. Selain kepada masyarakat yang membutuhkan, masker juga diberikan kepada pengendara lalu lintas yang kedapatan tidak mengenakan alat pelindung diri. Kodim 0617 Majalengka dan aparat kepolisian juga melibatkan organisasi yang mengurusi 5 bidang diantaranya kesehatan dan lingkungan yaitu Jabar Bergerak. Kegiatan ini turut diikuti Organisasi Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NTPCI untuk sama-sama memutus mata rantai COVID-19 yang sedang mewabah di Kabupaten Majalengka. Cuma sebentar, sedikit, cuman biasanya berapa kilo gitu. Oh, jadi dikurangi sekarang? Jadi sepertan gitu pendapatannya gitu. Karena memang sekolahnya libur. Iya, sekolahnya libur. Kemarin baru seminggu anaknya kan katanya ini lagi liburin lagi di rumah. Gimana harapannya, Bu? Ya, mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik gitu. Cepat ininya koronanya cepat hilang. Salah satunya yang kami kalau melihat masyarakat yang ada di sini yang tidak pakai masker, kita berikan, kita sampaikan secara persatu. Harapannya mereka sadar diri bahwa masker yang digunakan memang penting. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.